Sabtu, tanggal 6 Juni tahun 2020, LPSPL Serang, BKIPM Jakarta 2 Tanjung Priuk, Babinsa TNI Angkatan Laut dan Ditipiter Bareskrim melaksanakan pelepas liaran benih lobster sebanyak 43 ribu ekor di perairan Pulau Liwungan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kegiatan ini merupakan implementasi dari Permenkap nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster Panulirus sp, Kepiting Scylla sp, dan Rajungan Portunus sp di wilayah negara Republik Indonesia. Barang bukti berupa benih lobster sebanyak 43 ribu ekor diserah terimakan dari Ditipiter Bareskrim kepada BKIPM 2 Tanjung Priuk. Selanjutnya, BKIPM 2 Tanjung Priuk melakukan koordinasi kepada LPSPL Serang untuk menindaklanjuti barang hasil sitaan tersebut. Setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima barang bukti dan berita acara pelepas liaran benih lobster tersebut dilakukan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pelepas liaran dilakukan di bagian selatan Pulau Liwungan yang memiliki substrat karang berpasir. Kondisi perairan saat pelepas liaran cukup baik, cuaca cerah dan tidak bergelombang.